Inilah tempat pembuatan gambir milik Paman Yudi. Gambir sendiri merupakan sejenis getah yang diambil dari ekstrak daun dan ranting tanaman gambir. Mengekstrak gambir bukan pekerjaan yang mudah, bahkan membutuhkan proses yang lumayan panjang. Pertama, daun dan ranting gambir dimasukkan ke dalam kokwa atau keranjang khusus sebelum direbus. Supaya isi kokwanya banyak, kita harus padatkan daun, ranting, dan gambir dengan cara diinjak-injak seperti ini. Daun dalam kokwa kemudian direbus selama kurang lebih 1 jam lamanya. Setelah proses perebusan, kemudian keluarkan daun dari kokwa, lalu ratakan dengan cara dipukul-pukul. Setelah daunnya rata, selanjutnya digulung menggunakan tali tambang. Terakhir, tinggal diperas menggunakan alat khusus ini. Tuh, lihat! Getahnya menetes keluar. Nah, getah perasan pertama inilah yang kualitasnya paling bagus. Getah yang sudah disaring kembali diendapkan supaya padat. Kemudian baru deh dicetak. Tujuannya supaya gambir mudah kering dan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Terakhir tinggal dijemur hingga kering. Getah gambir ini biasanya dipakai untuk pelengkap sirih pinang dan digunakan sebagai pewarna kain. Tugas kita membantu paman sudah selesai nih. Saatnya kita bermain lagi. Terima kasih.